Kecelakaan melibatkan 4 kendaraan terjadi di jalur mudik Bukit Tinggi Padang, Sumatera Barat. Pengemudi motor beserta penumpangnya terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka. Kecelakaan beruntun satu unit mobil dan 3 sepeda motor ini terjadi di jalur mudik, tepatnya di kawasan Bukit Berbunga, jalur Silangang, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Kecelakaan terjadi saat mobil gagal mendahului kendaraan di depannya, menabrak 3 motor dari arah berlawanan. Tidak ada korban jiwa, namun kecelakaan ini menimbulkan kemacetan di jalur mudik Padang Bukit Tinggi. Karena mendahului satu unit mobil dan secara bersamaan datang sepeda motor dari arah Bukit Tinggi, sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas. Akibat kejadian tersebut, pengemudi sepeda motor bersama penumpang mengalami luka-luka, kemudian dibawa ke rumah sakit Kota Padang Panjang, dan kedua kendaraan kita amankan ke Polres Padang Panjang